We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Pengawasan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 ini, prinsip seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan tupoksi yang telah digariskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian dalam melakukan pengawasan, teman-teman yang terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan verfak ini mengacu kepada ketentuan SE Bawaslu RI nomor 19 tahun 2022. Kemudian setiap kegiatan pengawasan dituangkan di dalam alat kerja pengawasan atau yang disebut dengan AKP. Jadi siapa yang di verfak, orang mana, kemudian ditemui apa tidak, statusnya MS ataupun TMS, ini juga tercakup di dalam isian form-form AKP pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan pengawasan verfak di lapangan. Selain itu, pengawas juga mengisi form A pengawasan. Yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kudus Prajajaran memang bermacam-macam ya, saat pengawasan verifikasi faktual. Dari sisi sumber daya, misalkan kita memang sudah terbatas. Kita geser ke desa sebelah ya, Ceranggang. Ini nanti kita geser ke Ceranggang, Kecamatan Dawe. Ceranggang itu posisinya di lereng kaki Gunung Muria. Selama ini di beberapa simpul titik pengawasan verfak, tidak ada hal-hal yang terlalu urgen yang menjadi catatan teman-teman pengawas di lapangan. Akan tetapi memang dinamika yang terjadi di lapangan, ini ada beberapa sampling keanggotaan partai politik yang saat ditemui di lapangan oleh tim verifikator dari KPU Kabupaten Kudus, ada yang tidak ada di rumah karena kerja di luar kota, ada yang kuliah di luar kota dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti ini, teman-teman pengawas juga memastikan bahwa teman-teman verifikator KPU itu memang telah melakukan pengisian format verifikasi sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 4 tahun 2022. Sehingga mekanisme verifikasi faktual ini itu kan pada prinsipnya ada 3 tahapan itu. Yang pertama memang pertama di lakukan kunjungan verifikasi faktual door to door langsung ke rumah. Atas nama sampling keanggotaan partai yang bersangkutan yang telah diturunkan oleh KPU RI ke kabupaten kota,
Kemudian bila mana tidak dapat ditemui, ini nanti ada mekanisme kedua, yakni KPU akan memberitahukan kepada LO partai politik untuk mengumpulkan orang-orang yang pada saat tahapan verifak pertama tidak dapat ditemui atau belum dapat ditemui, nanti untuk dikumpulkan di kantor partai politik, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun hingga di kantor partai politik tingkat desa. Ini sesuai dengan surat KPU yang terbaru yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Jadi pada prinsipnya itu. Kemudian tahapan ketiga, bila mana tahapan kedua belum bisa juga dilakukan verifikasi faktual, maka baru akan dilakukan langkah untuk menggunakan metode verifikasi faktual dengan cara menggunakan video call atau menggunakan teknologi informasi. Video, Pak, video call, Pak. Nun sewu niki kula kalih KPU badhe matur, badhe verifikasi, badhe ditangleti panjenengan. Nggih, menika nun sewu kalih sinten? Nun sewu kalih Pak Cahyo KPU nggih. Assalamualaikum Pak Syukur. Nggih. Saged ningali KTP-nipun Pak Syukur. But she rings on me, rings on me when I was so heavy. Pour on the sin for me when I'm low. Saat pagi ditemui orangnya tidak ada di rumah. Nah, oleh KPU hal ini diulang kembali malam harinya atau sore harinya, karena diinformasikan orang tersebut ada di rumah waktu sore. Karena ada satu partai yang memang banyak keanggotaannya itu, mereka saat di verfak pada pagi atau siang hari itu masih bekerja. Jadi KPU melakukan verfak di malam hari. Tugas pengawas pemilu tentunya adalah melekat kepada jajaran KPU saat melakukan verifikasi faktual. Sehingga pagi, siang, malam tetap kita lakukan. Tetap dilakukan dimanapun tempatnya, ketika tim verifikator KPU berjalan, kita melekat pada mereka. Antara niku wonten Mbak Sri Marwati niki. Niki sing daftar pertama nih sing daftar partai. Ada kejadian yang sungguh menarik ya. Memang lokasinya di tempat pedesaan. Kalau misalkan di daerah Lubok itu sampai Rahtawu. Kemudian daerah Ndawi sampai perbatasan Pati gitu. Sampai sore dan malam hari kita lakukan. Ini dalam rangka all out ya, melakukan tugas-tugas pengawasan. Ada kejadian lagi ya, saat diverifikasi keanggotaan partai politik oleh KPU ya, ditemukan data yang diverifikasi itu sudah meninggal. Nama Bapak E, meninggalnya itu kalau dari keterangan saat diverifikasi itu sebelum tahun 2022 ke belakang ya, sehingga memang kita memastikan bahwa apakah orang yang meninggal itu ada surat keterangan kematian atau tidak. Begitu kita memastikan kerja-kerja KPU itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memutuskan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
Jadi nanti di hari Rabu KPU akan menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran partai politik yang kemarin terhenti ya, atau kemarin karena dampak dari partai politik tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat. Nah, sesuai dengan putusan Bawaslu, kami akan terima saat KPU Kabupaten Kudus menerima data partai politik hasil putusan Bawaslu, yaitu ada 5 partai politik. Yang pertama adalah Parsindo, kemudian Partai Prima, kemudian Partai Republik, kemudian Partai Republik Indonesia, dan yang kelima adalah PKP. Nah, dari 5 partai politik itu kemudian kita lakukan verifikasi administrasi pada hari Sabtu tanggal 12 November kemarin, dan alhamdulillah dalam waktu 1 hari kami sudah bisa menyelesaikan verifikasi administrasinya. Kemudian dilanjutkan 12 sampai dengan 13 partai politik melakukan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU terkait data-data yang ganda eksternal maupun data potensi CMS. Sampai hari ini Bawaslu beserta jajarannya baik itu Panwascam maupun teman-teman staf ini melaksanakan pengawasan melekat terhadap verifikasi calon peserta pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus, dilaksanakan mulai pada hari Minggu kemarin. Kalau sesuai dengan keputusan KPU ini memang tanggal 26 November sampai tanggal 7 Desember. Akan tapi kami berdasarkan hasil koordinasi dengan teman-teman KPU, kami telah menjalin komunikasi untuk kapan pelaksanaan dan di mana. Jadwalnya sudah disampaikan teman-teman KPU. Artinya ini memang menjadi tugas pengawasan kami memastikan bahwa calon peserta pemilu itu memang benar-benar sesuai dengan aturan. Artinya dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini kami masih mengacu pada aturan PKPU 4 tahun 2022 dan juga keputusan-keputusan KPU yang sudah mengalami beberapa perubahan. Adapun partai dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan ini di Kabupaten Kudus ada 7 partai. Karena yang satu partai ini sudah memenuhi syarat atau MS dari standar minimal yang telah ditentukan. Adapun partai-partai yang hari ini dilakukan verifikasi faktual, yakni ada Partai Umat, PSI, PKN, Hanura, Garuda, Buru, dan PBB. Ini mirip. Sami BTRT. Masjid. Masjid.